Ini adalah kisah yang dikumpulkan daripada pelbagai sumber, anggap sahaja sebagai satu hiburan. Anda bersama saya Ekram, dan kisah seram pada malam ini ialah Penjara Pudu di Kuala Lumpur dibina semasa penjajahan British pada 1891, mengandungi 130 sel dengan kapasiti untuk 2,000 banduan. Penjara Pudu kini tinggal kenangan. Apabila tembok penjara berusia lebih 100 tahun di Jalan Hang Tuah Kuala Lumpur itu dirobohkan. Aku ingat, kalau korang yang kena ganggu macam ni, mesti terkencing dalam seluar. Mungkin silap hari bulan, boleh demam seminggu. Begitulah kata-kata seorang warden penjara yang masih terngiang dalam fikiran Ahmad Muhammad Jais saat dia melawat Penjara Pudu pada tahun 1996 selepas penjara itu dikosongkan. Ahmad yang berumur 49 tahun memberitahu warden tersebut yang merupakan sahabatnya mendakwa warden-warden penjara selalu menerima gangguan di pondok kawalan mereka bertugas. Kata Ahmad lagi, di pondok kawalan, ramai warden yang bertugas pada waktu malam selalu menerima gangguan. Ada ketikanya, kerusi di dalam pondok kawalan ini terbang keluar seolah-olah dibaling atau dicampak keluar oleh seseorang. Walhal pada masa itu, tiada siapa di dalamnya. Dalam tempoh lebih seabad, ramai banduan yang dihukum mati di Penjara Pudu termasuk penjenayah-penjenayah terkenal dalam lipatan sejarah negara. Pada tahun 1996, Penjara Pudu ditutup, manakala banduan dipindahkan ke Penjara Sungai Buloh. Seorang bekas penghuni Penjara Pudu yang mahu dikenali sebagai Nashita menceritakan kisah seram yang pernah didengarinya di penjara ini. Kisah ini berkenaan tentang satu potret misteri yang terdapat di dalam Penjara Pudu. Potret ini tentang seorang banduan akhir. Potret di dalam gambar ini adalah seorang banduan yang pandai melukis. Dia melukis potretnya sendiri di dalam selnya sebelum dia dihukum gantung. Warden memberitahu lampu di bilik sel itu akan terpadam dan ia akan sentiasa gelap. Dalam kegelapan itu, potret itu dikatakan akan bercahaya seolah-olah hidup. Ada juga yang mendakwa bahwa potret wanita itu akan menangis bila tiba hari penggantungan seseorang itu semakin hampir. Walaupun hanya sempat ditahan di penjara itu selama 2 hari, namun Nashita yang ditangkap kerana terlibat dengan demonstrasi jalanan dapat merasai keseraman suasana di situ. Kata Nashita lagi, saya takut. Apabila warden itu ingin membawa kami melihat sel, 4 orang rakan saya pergi tengok. Cuma saya seorang yang menolak. Saya tidak mahu tengok. Seram. Kawan-kawan saya beritahu memang betul, kata warden. Dalam gelap, lukisan itu berkilauan dan menyeramkan. Mereka juga bercerita lampu tidak boleh dinyalakan di dalam bilik tersebut. Ia akan terus terpadam. Sementara itu, pensyarah fotografi Khairul Azril Ismail yang pernah bermalam selama 6 bulan di Penjara Pudu untuk menghasilkan tesis bertajuk Pudu Jail Graffiti menceritakan pengalaman anehnya. Kata Azril, antara bahagian penjara itu yang paling menarik ialah bilik gantung kerana ia menawarkan banyak cerita. Kata Azril, bilik, ya. Bilik itu kosong, kecil sahaja. Saya pernah melihat image aneh yang sukar untuk saya jelaskan. Saya dapat merakamkan satu garisan putih yang panjang dan melengkung. Bagi saya mustahil cahaya dapat dibengkokkan. Kalau hendak dikatakan ia asap, saya tahu sangat rupa kepulannya kerana saya seorang perokok. Saya bukan jenis yang gemar bercerita perkara-perkara yang mistik. Saya lebih suka kepada fakta dan akademik.
Saya kemudiannya menghantar gambar itu untuk diteliti oleh pensyarah saya di Columbus College of Art and Design di Ohio, Amerika Syarikat. Mereka meminta saya untuk memeriksa peralatan, tetapi tidak timbul masalah sama ada daripada kamera ataupun dalam proses mencuci gambar. Menurut Azril lagi, kalau sudah bermalam di tempat begitu, bukanlah sesuatu yang asing jika mendengar pelbagai bunyi dan gangguan. Keadaan memang lazimnya gelap. Saya pula mahu merakam gambar tanpa bantuan cahaya tiruan seperti flash kamera. Sebaliknya, saya menggunakan cahaya semula jadi. Jadi, saya kena menunggu untuk mendapatkan pencahayaan yang baik. Makan masa 1 sehingga 2 jam setengah juga. Dalam masa menunggu itu, saya rasa kepala saya diketuk sebanyak 3 kali. Seperti ada tangan yang mengetuk kepala saya. Kalau nampak bayang-bayang itu memang sudah biasa sangat, sampai dah jadi normal bagi saya. Begitu juga dengan suara orang jerit melolong. Tapi saya tidak dapat tangkap apa yang disebut kerana bunyinya bergema, kata pensyarah di Jabatan Fotografi University Teknologi Mara UITM Shah Alam itu. Selain itu, Aznil juga pernah mendengar bunyi lain seperti paluan beduk 2-3 kali dan kakinya bagaikan dipeluk sesuatu ketika hendak memasuki bilik mayat. Suatu ketika dahulu, pernah diceritakan bahawa terdapat satu bilik dipanggil bilik terakhir. Di bilik inilah seringnya berlaku kejadian pelik sejak penjara Pudu ditutup. Bilik ini dinamakan bilik terakhir kerana dulu ia merupakan bilik kediaman terakhir bagi si pesalah jenayah berat sebelum menjalani hukuman gantung sampai mati. Di bilik terakhir inilah pesalah dikatakan akan meratap menangis, menjerit, bercakap seorang diri dan pelbagai pelakuan kerana pada waktu ini timbul rasa menyesal terhadap kesalahan mereka yang lalu. Mereka menjadi begitu kerana dikatakan tidak kuat semangat menghadapi maut keesokan harinya. Menurut kata warden-warden yang masih ada di penjara Pudu, sewaktu proses pengosongan penjara Pudu dijalankan, mereka sering terdengar suara-suara sayu meminta tolong, suara orang menangis, dan bermacam-macam lagi dari bilik terakhir tersebut. Tidak kurang juga, ada di antara warden yang terlihat seekor kambing hitam sering masuk, menembusi pintu bilik itu tanpa dibuka. Dan kemudiannya, tidak pula kelihatan kambing itu keluar semula. Ramai bomoh dan pawang yang dipanggil bagi memulihkan bilik tersebut mengatakan bahawa suara-suara yang sering kedengaran di waktu malam dari bilik terakhir adalah akibat roh-roh pesala yang mati di tali gantung tidak tenteram. Kalau kami menghalang jalan, kami akan ditendang atau ditumbuk. Dan ketika meronda pula, kami akan disakat dengan bayangan lembaga hitam yang merenung tajam. Bayangan kanak-kanak berlari di kawasan penjara selain kelibat perempuan yang berjalan sendirian di tengah-tengah lorong penjara. Itu adalah kata pegawai disiplin penjara Tapa, Subinspektor Sulaiman Chuh Ahmad yang berusia 55 tahun. Dia menceritakan pengalaman bertugas di penjara Pudu ketika ia masih digunakan bagi menempatkan banduan. Katanya lagi, sebenarnya, banyak kali gangguan seumpama itu berlaku di kalangan kaki tangan penjara serta banduan. Namun, kebanyakan kami buat tidak kisah dan tidak mahu memperbesarkan hal itu kerana takut mengganggu tugas anggota lain, terutamanya yang baru berpindah ke sana. Bila pegawai baru sendiri menceritakan gangguan yang mereka alami, barulah kami berkongsi cerita mengenai gangguan yang pernah kami alami. Kalau tidak, kami tidak mahu menakutkan mereka. Sulaiman yang bertugas 17 tahun di penjara Pudu sebagai warden penjara sebelum ditukar ke penjara Tapa, sebaik operasinya ditamatkan berkata, jauh sekali dirinya untuk mempercayai kewujudan makhluk halus di dalam bangunan berkenaan. Namun, dia percaya setiap yang terjadi adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya lagi, cerita ini saya kongsi bukan untuk menakutkan sesiapa, tetapi ia antara kenangan yang mungkin tidak saya dapat lupakan sepanjang berkhidmat di sana.
terutamanya apabila mengetahui penjara Pudu yang memenjarakan puluhan banduan itu bakal dirobohkan. Ada beberapa kawasan yang sering menjadi laluan makhluk halus. Contohnya di kawasan tangga, pintu masuk ke bilik tidur kaki tangan, dan bilik akhir, yaitu bilik penggantungan. Ketika saya mula-mula bertugas pada waktu malam selepas seminggu ditukarkan ke penjara Pudu, pernah beberapa kali saya terasa seperti ditolak dari bahagian belakang. Pernah satu ketika, cerita ini disampaikan oleh beberapa banduan kepada saya sewaktu bertugas di sana, di mana mereka mendakwa beberapa kali melihat seorang lelaki dengan wajah mengerikan berjalan di tengah-tengah laluan sel tahanan mereka. Pada mulanya, mereka beranggapan ini adalah warden yang meronda. Tetapi bila diamati, lelaki ini mempunyai wajah yang mengerikan, menyebabkan mereka yang terkena gangguan itu tidak akan menegur. Sebaliknya, hanya mendiamkan diri sahaja. Terima kasih kerana menonton Kopi-Kopi Ghost Seram. Like dan share jika anda rasa kisah ini menarik. Kepada yang belum subscribe, pastikan anda subscribe untuk mendapatkan lebih banyak kisah seram seperti ini. Apapun, saya jumpa anda segmen Fakta. Esok, Kopi-Kopi Ghost menarik setiap hari.